siap datang tuh kapan melahirkanmu? Lagi satu bulan. Eh, barengan dengan Kak Sari. Kira-kira gimana cewek ambil cowok nih, Kak? Oh, dan USG. Harapannya? Cewek tapi cowok? Cowok. Cowok, weh. Cowok, ya, Bu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Ibu? Yang kakeknya bantu Nanda dari suami Nanda. Nanda. Dan apa? Opa. 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 Siapa Opa? Opa. Are you? Opa. 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 Siro Jero nggak ada. Siro Jero. Nama saya, nama siapa? Saya punya banyak alias. Nama keren. Nyoman keren. Nyoman keren. Keren. Dan Bapak, Pak Wayan? Oke, saya Wayan Artike dari Tabanan. Dan istri saya, Ibu, juga ikut di sini. Ya, ya. Ibu Marga. Bina di sini, Ibu ya. Oma. Ibu Oma. Oma, Oma. Masa dulu diberikan Ibu Agung. Iya, Ibu Agung. Iya, Ibu Agung. Tapi dia tidak bisa datang kena sakit jantung. Ya. Saya wakilnya. Iya. Kami punya sesuatu untuk Bapak dan Ibu, silakan Mbak Isa. Ya, jadi Tian saran guru ini Niki mencoba membuat sebuah buku, buku sederhana tentang bagaimana caranya mengasuh anak di Bali. Tapi itu pendapat kami seperti bagaimana cara yang ideal yang bagus untuk mengasuh anak di Bali. Di sana ada beberapa bacaan sederhana yang bisa Bapak dan hal itu yang kami lakukan di sini di Paul ini. Nah, jadi kenapa kami membuat buku itu? Karena pertamanya saya tadi Ibu lihat anak kecil yang digendong sama nah itu kan pakai itu. Tantri. Saya pertama lihat mukanya terus kok bagus sekali mukanya senyum gitu, masih umur sekitar 3 sampai 6 bulan. Senyum kecil, kadang-kadang nangis, kadang-kadang lebih gede, kadang-kadang pilih gitu. Kenapa anaknya nih? Baru saya berpikir, gimana ya kalau anak-anak umur dari kecil sampai besar? Kalau kita bisa nggak membuat sebuah yang ideal untuk anak-anak? Kita pengen anak kita seperti apa sih? Walaupun saya belum punya anak sih, masih bujang bulan. Nah, terus saya juga pengen di sini ada banyak anak-anak Paul. Dan kadang-kadang anak-anak Paul di sini juga cerita. Kak, waktu itu kemarin kita tahu nggak apa? Ibu sama bapak saya tidurnya dekat-dekat. Masa? Kok kamu tahu? Ya, saya kan tidur bareng sama mereka. Dekat-dekatan gimana? Itu deh, gitu. Dari sana, kamu tahu ya? Nah, itu kalau yang kayak gitu ada. Terus misalnya ada juga yang seperti itu. Saya sedih. Karena kemarin sama bapak saya berantem. Kenapa?
Nah, dari sana saya baru pikir, oh, ternyata anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Nah, dari setiap rumah itu ternyata punya pola asuh yang berbeda-beda. Misalnya di rumah saya kayak gini, di rumahnya itu kayak gini, di rumah ini kayak gini, dan itu tidak sama semua. Dari sana kami mau coba membuat buku. Sulit nggak sih benar mas Wakna itu apa gampang di dunia seperti itu? Sulit nggak mas? Di situ pun nih sebenarnya itu tugasnya dia ya, dia 4 tahun doktorandus TK di sini membuati di bidang umur anak-anak yang TK 7 tahun. Dia menggali juga banyak di buku-buku dan bagaimana caranya anak diasuh di beberapa negara, di sini atau di Jawa atau di Malaysia atau di Cina atau di India atau di Eropa. Di situ kita kumpulkan berapa ilmu. Ya? Ya. Buku ini saya ibu bapak kami harap ada waktu sedikit untuk membaca. Tapi sebelum untuk mengantarkan nanti membaca di rumah, saya akan ajak melihat dari halaman ini. Coba dibuka. Ya. Mengapa kita penting menulis buku ini? Karena di Bali kita belum punya cara mengasuh anak. Contohnya, maaf, menantu bapak kemana? Oke, berarti setiap hari bapak yang mengasuh cucu, berapa mengasuh? Satu. Baru satu punya. Nah, kan kakeknya mengasuh, dan bukan mungkin neneknya, dan mungkin juga tetangganya. Dan orang Bali itu suka kalau anaknya bermain dengan bebas, sehingga tidak mengganggu. Tidak ada waktu khusus untuk anak oleh orang tua kita. Karena itu anak tumbuh sendiri. Mempelajari, pendidik, kadang-kadang dia menangis, luka datang. Kadang-kadang ada tetangga yang komplain, bu panah, busam gini, kita berantem orang tua sama orang tua. Dibiarkan seperti itu, paling yang menjadi kekhawatiran orang tua di Bali sekarang adalah takut dengan kendaraan bermotor, nanti anak saya tertabrak. Itu saja mereka pikirkan. Tetapi mereka, kita semua tidak tahu apa yang anak kita makan. Misalnya makanan di warung, dia bebas makan. Dan orang tua selalu memberi uang untuk belanja. Padahal yang dia beli itu makanan yang tidak mengandung vitamin yang cukup. Tapi coba tanya kakek, nenek kita, itu bapak waktu muda pasti membuatkan makanan sendiri anak, merebus pisang, ketela, kacang tanah. Kita makan bersama hal itu. Nah sekarang anak-anak tidak lagi makan itu karena kita tidak memakan juga. Nah itulah tujuan kami, supaya kita ingat apa yang salah sebenarnya, yang keliru sedikit. Televisi, ibu punya televisi, ibu, ah oke, ibu, semua punya, mohon maaf. Syukurlah, saya syukur ada orang yang kan, syukur, bagus tidak punya televisi, bukannya jelek. Ketika anak nonton televisi, kita senang sekali. Itu padahal sudah ada peringatan di situ, bimbingan orang tua untuk remaja dan segala macam. Semuanya menonton. Kalau senang dia menonton, bahkan kan televisi dijangkau ya, bisa ngidupin sendiri, anak-anak bisa dulu bisa memilih program sendiri. Nah, Nike, itulah yang kita sedikit harus supaya kita jangan biarkan mereka nonton televisi. Tapi yang paling berat adalah meluangkan waktu untuk anak. Dia terpasi. Televisi itu anak hanya diam saja. Nah. Orang tua terbantu oleh televisi. Itulah sebabnya. Mari kita isi puisi ini agak. Kita ambil. Ini sebenarnya pitutur kalau dalam bahasa Bali. Orang tua, kita sebagai orang tua menganggap anak itu adalah kita yang menguasai. Kita hanya boleh memberikan dia hidup
makanan, perlindungan, uang, pendidikan. Tetapi pikiran mereka, pilihan mereka itu bebas. Kita nggak punya hak apa-apa. Itu sebenarnya, tetapi kita semuanya kita ikat mereka dengan alasan kasih sayang atau rasa pedalamnya itu. Ini agak susah kita jelaskan pada di sini. Jadi orang ini harus mengubah pandangan kita, jangan terlalu mengekang anak dalam arti semua kebebasannya dipegang. Tapi ini saya tidak bisa berikan secara pintas, ini harus pelan-pelan kita sadari bersama. Mari kita lihat hal pertama, yaitu mengapa tidur itu penting. Orang tua menganggap tidur itu penting karena orang tua bisa bebas dari gangguan anak. Nah, kalau anaknya tidur senang sekali. Oke, itu bagus ya, pikiran itu bagus. Tetapi tidur bagi anak bukan untuk memberi waktu orang tua agar bebas. Tidur bagi anak adalah untuk mengembangkan otaknya. Karena itu ketika anak tidur, yang kita perlu lakukan adalah menjaganya. Kalau dia supaya lebih lama tidur, atau sesuai dengan waktu tidur. Bayi perlu berapa lama tidur? 18 jam. 14 sampai 16 jam. Itu. Terus sudah itu berkurang sedikit demi sedikit gitu. Poin terpenting adalah ketika anak sudah mengurangi jam tidur, tidak boleh memaksa dia supaya tidur agar kita bebas. Itu. Ya, karena orang tua pasti punya pekerjaan. Dan mengasuh anak tidak dianggap pekerjaan, tetapi dianggap gangguan dalam pekerjaan. Itu pokoknya. Ya, produk mereka belum beres, belum sempurna proses perkembangannya sampai umur 6 sampai 7 tahun itu sangat lama sekali. Tetapi ketika dia mulai mengurangi jam tidur, jangan dipaksa dia tidur. Jangan dibuatkan jadwal tidur dengan alasan agar kita aman. Kalau semua dilakukan dengan alasan kepentingan orang tua, itu tidak boleh terjadi. Tetapi yang terpenting adalah kita melakukan sesuatu demi anak. Itulah yang ada di dalam buku ini ya. Lalu bagaimana jika anak kita sakit? Ini halaman ini Bu ya. Bagaimana kalau anak kita sakit? Kita pasti susah ya, panik segala macam. Tapi ada sakit yang memang harus dibiarkan, tidak perlu dikhawatirkan. Itu mungkin sedikit satu menit ya, sakit yang itu misalnya panas sampai berapa hari saya nggak tahu, saya bukan dokter. 2-3 hari tidak apa-apa itu ya untuk anak ya. Jangan takut panas ya, suhu panas tidak bisa, tidak masalah ya. Tapi kalau lebih 3 hari kan gejala lain, kalau ada gejala lain diare dan batu-batu keras dan baru dilakukan tindakan. Ya. Jadi suhu tubuh yang tinggi sekarang enggak ada. Nah, jadi anak itu biasa sakit. Mana-mana dunia orang tua takut anaknya sakit. Lari. Ya, benar itu. Lalu kita lihat kepada halaman 13. Ibu, Bapak, kakek, mengapa anak-anak menangis? Ini gambar hujan ya, sabun. Ya, saya berikan kata kunci seperti ini. Kita, kalau anak kita menangis, kita ingin cepat-cepat supaya mendap ya, pantat ngeling anak kita. Dengan cara, berbagai cara. Apalagi mungkin anak itu tinggal bersama kakek, nenek, om, dan tante, segala macam. Ponakan dia jadi keponakan, jadi cucu. Lalu dia akan dirayu oleh semua orang agar cepat, itu tidak selalu baik. Ada kalanya menangis itu dibiarkan saja dan semua harus biarkan saja sampai anak itu pada akhirnya menangis, bisa berhenti menangis. Dan yang terpenting lagi, menangis itu tidak jelek. Itu bukan perkara jelek.
kalau anak menangis di tempat umum, misalnya di pura, di rumah sakit, apa di Banjar ketika kita ngopin atau metulungan, jangan salahkan anak itu menangis demi rasa malu kita kepada teman-teman kita ya. Lebih bagus ajak anak itu keluar, amankan dia supaya tetap menangis, daripada membentak anak di muka umum karena kita malu kepada kerama atau senator. Mungkin yang terpenting adalah jangan memaksa anak untuk tidak menangis kalau memang dia ingin menangis karena apapun. Biarkan saja dia menangis. Kita kadang-kadang membuat anak itu sepi menangis karena menganggap tangis itu sebagai gangguan. Itu poinnya. Ya. Yang berikutnya adalah selanturnya atau seri berikutnya. Ibu mungkin di halaman ini, halaman 23, agak sekabur di halaman. Frustrasi, ya begini maksud frustrasi, kita sering memaksa anak untuk diam, untuk mengikuti kita, untuk selesai mandi. Gitu ya. Mari kita bayangkan ketika anak itu sedang asik bermain, bermain layang-layangan atau apa, lalu kita anggap sudah cukup dan kita ingin pergi sehingga anak kita bawa. Maka anak itu kita paksa untuk selesai bermain sehingga menangis. Lalu, dan menangis itu adalah karena dia itu frustrasi sebenarnya. Karena orang tuanya memaksa dia menyetop, kan? Mari kita pikirkan, kita mengalami ketika kita senang sekali, tiba-tiba kita dipaksa. Berarti kesenangan anak itu tidak ada gunanya karena berakhir dengan tangis. Nah, caranya boleh menyetop, tetapi jangan sampai menimbulkan frustrasi. Mungkin dengan cara merayu, mengalihkan perhatian anak pelan-pelan. Mengapa hal itu sering kita tidak lakukan? Karena merayu anak membutuhkan kesabaran dan anak susah mengerti apa maksud orang tua. Untuk lebih gampangnya, kita bekuk saja anak itu, paksa. Karena mengapa kita bisa memaksa? Karena dia lemah. Itu harus disadari. Anak itu gampang sekali diangkut aja dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan manfaatkan kelemahan anak untuk membuat dia frustrasi. Ya, itu sangat penting. Gampang sekali anak itu kunci di kamar mandi aja dikunci. Gampang sudah kita bisa ngapain. Tetapi yang paling susah adalah membuat dia mengikuti apa yang kita inginkan dengan kata-kata. Juga yang paling mudah membuat anak mengikuti kata-kata kita adalah dengan memberikan dia hadiah atau janji. Nah, itu juga tidak selalu baik. Membuat anak selalu mau melakukan sesuatu setelah ada janji, itu tidak bagus. Lalu kita lihat lagi bagian berikutnya, yaitu bergerak. Pentingkah bergerak untuk anak? Sangat penting bergerak untuk anak. Tadi sudah disebutkan. Ibu sakit, boleh nyender sedikit, saya agak tadi ya. Bergerak. Anak itu ya bergerak. Anak itu yang bergerak. Kalau kita kan diam, cenderung diam. Wah, tidur dulu. Bengong sambil ngopi. Anak nggak bisa. Kebalikannya dengan kita. Karena itu, ibu, bapak, silahkan duduk dengan baik. Kalau payah dari mana tidur lebih awal. Tapi kalau anak bergerak, biarkan juga bergerak dia. Karena itu yang sedang dia perlukan. Itu. Kalau anak sangat aktif bergerak, kita hanya bisa menjaga agar tidak membahayakan. Misalnya dia naik.